Umurku 15 tahun, tapi dipaksa nikah siri sama Pak Ustadz di pesantrenku. Saya terima nikah dan kawinnya Mimi Jasmine binti Ferdi dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah, sah. Nurut, kamu itu jadi istri saya, jadi saya berhak minta jatah saya. Mei, kamu hamil? Kakek. Jadi ini alasan kamu liburan gak pulang? Cepat kasih tahu kakek, siapa yang hamilin kamu? Waktu itu Mei dinodain Pak Ustadz, terus... Kalau kamu sampai berani ngadu sama kakek atau sama yang lain, aku keluarin kamu dari pondok pesantren. Paham? Karena dia tahu Mimi hamil, jadinya Mimi dipaksa nikah siri sama Pak Ustadz. Dan, Ustadz macam apa yang rusak santrinya kayak gini? Dan, kamu tenang aja. Gimanapun caranya, kakek bakal sampein kamu dari Ustadz kebocil itu. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Ayo kita ke kantor. Apa-apaan ini? Lepas. Salah saya apa, Pak? Dasar tiga-tiganya kamu merusak sampai jatuh saya. Bapak, demi Allah, saya gak pernah ngedain sang saya sendiri. Itu mulut. Dan kau bawa Allah, saya gak perbuat. Bawa dia, Pak. Dan hukum dengan surat, Pak. Siap, Pak. Ayo jalan.